Tumpah 1-0 pada perlawanan pertama di tangan Perak Kesenggan Terengganu, bangkit di hadapan penyokong sendiri jelas dengan gol pertama Ismail Faruqi seawal minit ke-11. Anda kena asalkan selepas rehat, pemain kebangsaan Asyari Samsudin menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-73. Tayangkan kad merah, tuan rumah memanfaatkan kesempatan itu dengan jaringan ke-3. Bagaimanapun minit ke-18, titim kehilangan Syahril Rizal yang dibuang padang selepas mengasari Muhammad Asyari Syamsuddin. Sepakan penalti yang dihadiahkan kepada Terengganu disempurnakan penyerang import Forkido untuk kedudukan satu sama. Bersambung pada babak kedua, Forkido membuktikan ketajaman tindakan penyudahnya apabila menjaringkan gol kedua. Kita dapat saksikan bagaimana ini, Forky. Ini dia gol Forky tadi. Ya, Forky dengan pantas bangun, mengacah dan melepaskan. Muhammad dan Asyari Samsuddin. Serangan bertali arus Terengganu akhirnya membuahkan hasil melalui rembatan Francis minit ke-36. Bermain di gelanggang sendiri, Terengganu tidak mempamerkan permainan yang diharapkan oleh penyokongnya. Sebaliknya pasukan Namun masih lagi buntu untuk memecah jaringan. Ini ada peluang untuk Doh, rembatan terus. Gol! Cantik! Walaupun rembatan yang begitu agak lemah, tetapi berjaya juga menerjang jaring. Francis Forky Doh. Jaringan yang ke-6 buat pemain antarabangsa Liberia ini. Itu dia. Rio, stadium hang cepat oleh sorakan penyokong pasukan Terengganu. Satu sentuhan saja diperlukan oleh Doh di situ. Ya, sekali lagi, di mana beliau masuk kawasan penalti dan melakukan satu sentuhan dan terus menerjah ke sudut sebelah kanan. Ini dia. Baru dapat kita lihat sentuhan pemusnah dari pemain yang pernah bermain di Major League Soccer.